Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang Sebulat Suara mencalonkan pengasasnya Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri sementara menunggu pilihan raya umum ke-15. Perkara itu dikongsikan setiausaha politik Tun Mahathir Abu Bakar Yahya menerusi perkongsian di Facebook petang Sabtu. Katanya pencalonan itu bagi menggantikan Perdana Menteri yang sedia ada sementara menunggu pilihan raya umum ke-15. Menerusi perkongsian berasingan, menurut Abu Bakar, perkara itu juga dipersetujui Presiden Pejuang Datuk Sri Mukris Mahathir. Peningkatan kes positif COVID-19 yang tinggi setiap hari di Sabah disebabkan hasil saringan lapangan yang diperluaskan serta bersasar di 11 kawasan jangkitan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Sri Masidi Manjun berkata ia meliputi daerah zon merah iaitu Tawau, Lahad Datu, Semporna, Kunak, Tuaran, Penampang, Putatan, Kota Kinabalu, Sandakan, Papar dan Kota Belud. Justeru beliau meminta rakyat Sabah supaya tidak panik dan kekal tenang susulan peningkatan kes positif COVID-19 setiap hari di negeri itu. Selain itu, Masidi yang juga Menteri Kewangan 2 menambah beliau akan mengadakan sidang media setiap hari bermula Ahad bagi memberi status terkini penularan COVID-19 di Sabah. Mengulas bantuan makanan, beliau menjelaskan sebanyak 45,580 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Proses sanitasi dan disinfeksi di penjara Rehman Pulau Pinang dan penjara Seberang Perai akan dilakukan secara berkala sebagai usaha mengekang penularan COVID-19. Menurut Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeo, selain proses sanitasi, ujian saringan terhadap semua banduan juga sudah dijalankan. Ianya akan sedang dilakukan dan sebenarnya sudah dilakukan di penjara Rehman. Sebagai contoh, mereka juga melakukan ujian pusingan kedua. Sebab as many tests as you do, you can get the result lah. Maksud itu penting juga untuk membersihkan setiap banduan yang ada dan petugas yang ada supaya tidak terlepas lah. So actually in the Rehman prison, second round of test had already begun and is still continuing. Dana berjumlah RM100,000 sudah disalurkan kepada pihak Jabatan Kesihatan Negeri untuk membeli peralatan yang diperlukan dalam usaha memerangi wabak itu.